Beberapa hari sebelum akad nikah, calon pengantin mengadakan lamaran dan menyerahkan peringset dari calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan. Lalu lanjut prosesi raman dan malam midodareni yang merupakan inti dari rangkaian kegiatan prapernikahan dalam tata acara adat Jawa. Rangkaian prosesi prapernikahan ini biasanya dilaksanakan seminggu hingga 3 hari sebelum hari H pernikahan. Prosesi berikutnya adalah memasang tarub dan bleket tepe di halaman rumah keluarga calon pengantin wanita. Sementara itu, ayah dan ibu calon pengantin wanita menjalankan ritual berjualan dawet sebagai pertanda dimulainya serangkaian persiapan perhelatan mantu sang putri tercinta. Saat hari pernikahan, upacara temu pengantin atau lebih dikenal dengan istilah panggih merupakan tata cara adat pengantin tradisi Jawa yang tak boleh terlewat. Ritual adat dilakukan pasangan pengantin seusai mengucapkan ikrar pernikahan secara resmi. Prosesi dimulai dari saling melempar sirih, menginjak telur dan cuci kaki, kacar kucur, dan tompok koyo. Hingga dahar kembul atau saling suap-menyuap antara mempelai pria dan wanita.